nampaknya pencapaian pesenam atlet senam kita Encik Tuan dan Puan sudah mencapai ataupun meraih daripada medali emas ini sebanyak 6 medali emas. Luar biasa. Saya tepuk tangan sedikit lupa mic. Itu dia. Dan juga Encik Tuan semua, menurut Sekretaris Umum KONI Riau, beliau sangat optimis bahawa kita akan melebihi target 25 emas. Jadi lebih dari itu mudah-mudahan. Itu dia optimis. Pencapaiannya 25 emas Encik Zee ya untuk target dia. Nah, macam mana liputannya? Moh kita tengok. Pada awal ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024, atlet senam Riau berhasil menyumbangkan 6 medali emas pertama untuk Provinsi Riau. Usai bertanding pada 28 sampai 31 Agustus 2024 di Sumatera Utara. Melihat pencapaian gemilang yang berhasil diraih atlet senam tersebut, Sekretaris Umum KONI Riau Edi Satria mengaku optimis bahwa kontingen Riau dapat melampaui target raihan 25 medali emas. Pak Markus sudah, saya bincang-bincang dengan beliau kan, berapa target, saya kan sudah lama PPLP dengan beliau, 3 pak, 5 lah Pak Markus, kita usahakan pak, mudah-mudahan, tapi dijawab 6, gitu kan, nah ini kenyataannya. Berarti sekira kita itu optimis ya Pak, 25 emas kita raih. Sangat optimis saya, sekira kalau bisa melampaui itu, nah ini sudah ada tandanya. Diketahui pada ajang PON ke-20 Papua 2021 lalu, Riau berhasil meraih posisi ke-8 dengan perolehan 21 medali emas, 25 medali perak, dan 21 medali perunggu. Adinda Nila Rozana dan Andi Saputra melaporkan.